Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Naruto Blazing Bone. Oke, di video kali ini ada 4 gift code terbaru ya. Kita bakalan redeem itu dan nantinya kita bakal gacha juga, teman-teman. Karena di sini gua udah ngumpulin ingot sebanyak 2500 dan juga tiket summon ya. Tiket summon kita sebanyak 10 biji. Nanti kita bakalan summon lagi tentunya. Oke, kita klaim-klaim hadiah daily dulu ya. Sebelum kita redeem semuanya. Oh, dapat tambahan 10 lagi nih, lumayan. 10 tiket gacha lagi, teman-teman. Bisa buat tambahan lagi buat gacha. Ini resetnya bukan jam 11 malam ya. Gak tahu, tapi kayaknya siang deh. Sejauh ini karakter yang gua punya masih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini gua juga udah dapet si Sarada ya, Sarada Uchiha. Nah, ini skillnya kita coba lihat apakah si Sarada ini GG atau enggak nih, teman-teman. Kalau dia skillnya lebih GG daripada si Hinata, kita nanti bakalan ganti Hinata ke Sarada aja ya. 200 damage to the 3 enemies. Oke, ini skillnya area ya. With the lowest defense, white increase self attack. Oke, bisa meningkatkan attack-nya dia sendiri 30% selama 2 ronde. Best attack 10%. Kalau si Hinata 240 damage to the enemy with the highest attack. Oh, ini nyerang musuh yang attack-nya tertinggi. Ini when attacking inflict 20% DOT of the damage dealt for one round. Berarti bagusan si Sarada ya. Untuk jadi apa? Penyerang ataupun hitter, bagusan si Sarada, teman-teman. Tapi si Sarada gua itu cuma ada satu. Jadi kita tinggal cari Sarada lagi. Kalau misalkan udah Sarada kita bisa naik bintang, kita bakal gantikan Hinata. Jangan lupa ini dibuka. Enaknya di game Naruto ini, kalau misalkan kita udah keluar ke game, dia bakal menyelesaikan sendiri yang namanya story seperti ini ya. Buktinya ini banyak hadiah kalau misalkan setiap kita baru buka gitu. Hadiah yang didapat itu cukup banyak. Kita upgrade dulu. Ini sih Kurenai sakit banget ultinya, cuy. Kita upgrade dulu. Nah, sekarang kita redeem gift code-nya, teman-teman. Untuk gift code yang pertama, di sini ada 4 yang terbaru ya. WKG N 1M. Oke, dapetin XP scroll. Yang kedua, WKG SPC. Dapetin tiket apa ini? Buat roulette ya, sebanyak 10, lumayan. Yang ketiga, WKG 6Z9. Ini apa nih? XP lagi ya? XP scroll sebanyak 100. Wah, lumayan itu yang kuning XP scrollnya. Dan yang terakhir adalah WKG 4PY. Oke, dapetin scroll lagi ya. Tiket scroll lagi, teman-teman. Yang pertama kita habiskan dulu tiket ininya buat roulette. Langsung 10 aja ya. Ya, gak dapet gold.
Gua hokinya cuma satu kali waktu itu dapat gold 500. Sekarang kita bakalan gacha aja ya di bagian summon. Nah, di sini udah ada 40 tiket dan 2000 ingot. Gacha di sini dulu satu kali. Dapat siapa ini? Wah, enggak dapat ya. Langsung gacha di sini. Semoga dapetin karakter SSSR plus. Yo, langsung aja. Siapa ini? Ya, cuma dapetin SSR biasa ya. Bukan triple SR. Gacha lagi. Dapat kibas. Kok kibas sih? Ampas banget ini gacanya ya. Kita keluar dulu teman-teman. Gacanya ampas nih gua barusan. Kita coba lihat dulu. Dapetin hero apa tadi? Dapetin ninja apa nih tadi? Dapet kiba. Udah kiba sama ini temari. Kita gacha lagi. Gacha lagi. Perap. Ya. Dapet sai. Please. Gacha lagi. Triple SR. Aduh, dapetin Hinata lagi dong. Ya, otomatis kita pakai Hinata terus ini. Dan ini gacha terakhir kita, pakai ingot. Gacha gila. Siapa ini? Ya, gak dapet dong. Aduh, sayang banget ya teman-teman, kita gak hoki kali ini. Gacha kita gak ada satupun triple SR yang nyangkut. Berarti dapetin Hinata doang ini. Ini gak usah start up apa, Pak? Oh, harus dapat dua ya, dapat dua ini duplikat. Oh, tadi dapetin ini, Cok. Dapetin si Kamaru ya di awal ya. Gua enggak lihat. Dapetin si Kamaru, teman-teman. Otomatis langsung aja ya. Si Hinata ganti aja nih sama si si Kamaru. Kita reboot dulu si Hinata. Meskipun dia udah bintang 1 ya, tapi gua mau ngumpulin semua karakter SSSR. Kita langsung upgrade aja teman-teman si Kamarunya. Sampai level berapa? Lalu langsung 74. Karena tadi kita dapetin scroll XP ya. Ini gemnya dicopot, udah dicopot nih. Kasih gem dulu. Lumayan lah dapetin satu daripada nggak dapet ya kan.
Damage to the enemies with the lowest defense, reduce their speed, ngurangi speed, ningkatin speed. Terus yang terakhir, 50% chance of reduced attack, 20% to an enemy with the highest attack for one round. Oke, lumayan mantap ini si Kamaru. Kita langsung deploy aja. Jadi tinggal satu doang untuk karakter SSR-nya. Tinggal sini ya. Gemnya si Sakura, ini chopper dulu ya. Si speed kita taruh di si Kamaru aja, teman-teman. Biar speednya dia tambah josh ya. Oke, kita langsung ngejar. Dapetin XP lumayan. Kita coba battle di PvP. Wih, dia udah ada karakter SSR plus loh. Wih, dot mantep. Tuh lihat damage-nya Kure ini sakit banget, teman-teman. Wah, sakit banget gara dia. Aduh, mati kena Sarada. Sarada nyerang barisan belakang ini. Gila, garanya dia sakit banget, cok. Kita kalah nih ya. Kita cari lawan lain. Kita lawan ini coba. Yang lainnya bintangnya udah pada keren-keren, cok. Sakit, cok. Kritikal dong serangan gara gua. Di sini speed juga berpengaruh ya. Aduh, mati kena Rasengan Naruto, anjir, anjir. Oke, mantap Gara. Kill dulu. Buah, josh Garanya, cok. Gara skill areanya sakit, coy. Wah, ini level 90-an. Otomatis gua enggak bakal menang sih kalau lawan ini. Seadanya bintangnya tuh, lihat. Udah bintang berapa itu? Kita sekarang coba lawan di sini. Lawan bos. Lah kalah masih. Masih enggak lolos lawan bos Gara. Ini ada ingot 1200 lagi, bisa summon lagi kah? Wah. Enggak bisa masih. Tinggal 600 lagi baru kita bisa summon ya. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.